Teman semuanya, sekarang kita mau makan dulu. Kita mau mukbang, makanannya apa ya? Penasaran ya? Kita mau makan ini teman-teman, tempe. Temanku, tetanggaku, dia mau cobain tempenya ala Indonesia ya, karena dia belum pernah makan tempe. Jangan lupa pakai sambal. Ada juga udang dan juga avocado pencuci mulut. Teman-teman, ikan asin. Jangan lupa ikan asin ya, teman-teman. Ini ikan asin dari Filipina. Ikan asinnya dari Filipina enak banget ya, teman-teman. Yummy. Saya pakai sambal. Yummy. Temanku yang orang Filipin bilang tempe enak sekali guys. Sleka, mantul. Kelas Maggie. Maggie mau juga ya makan. Maggie won. Maggie mau tahu. Teman-teman, ini adalah daun pepaya. Terus kalau yang ini kayaknya pohon mangga, guys. Pohon mangganya teman saya ya, tetangga saya. Ini kayaknya pepaya deh. This is papaya globe ya. Kayaknya ini daun pepaya, teman-teman. Ini cabenya tetangga saya ya, teman saya punya cabe guys. Banyak sekali cabenya. Mau dipanen dikit. Tinggal dipanen ya, teman-teman. Ada juga di dalam rumah yang sudah dipanen. Enak sekali nih punya cabe sendiri. Banyak sekali anggurnya, teman-temannya. Maggie Drausen. Banyak sekali anggurnya siap dipanen. Wow. So, banyaknya. Unboxing apa ya guys? Unboxing apa? Prok prok prok. Ayo terkah. Prok prok prok. Apa ya ini guys?
Ternyata suami saya sudah buka. Karena tadi kan saya ada di rumah tetangga saya ya, teman-teman. Suami saya menunggu paket ini. Dia kasih saya paket ini pada saat kita udah mau balik ke rumah ipar saya. Dan sekarang saya mau unboxing. Apa yuk? Ayo. Ini bill-nya ya, guys. Harganya. Apakah ini? Oh, what is that? What is that? Ini adalah Celemek. Ini Celemek ya, teman-teman. Pengganti saya punya, untuk saya punya baju tradisional Drindel. Ini Drindel Sursa Kurz Hellgrun ya, teman-teman. Ini untuk taruh di bagian depan dari pakaian tradisional yang akan saya pakai nanti ya, teman-teman. Bagian depannya ya, bagian untuk bagian depan dari saya punya dress ya, teman-teman, yang akan saya pakai. Karena kenapa saya beli ini lagi, karena yang lama itu kan tipis banget ya, teman-teman, bahannya tipis. Dan saya lupa kalau ternyata itu nggak boleh setrikanya terlalu kepanasan, setrikanya nggak boleh terlalu panas gitu, guys. Jadi pada saat saya setrika itu panas ya, teman-teman, kan bolong, teman-teman tahu bolong. Jadi saya bilang sama suamiku saya beli baru lagi gitu, pesan baru bagian depannya aja ya, teman-teman. Nanti saya akan kasih lihat kalian fotonya, gimana gambar baju saya. Semoga ini warnanya pas ya dengan baju saya. Gitu guys. Inilah Celemek. Celemek bagian depan yang akan saya pakai nanti hari Jumat di rumah ipar saya. Ini ada acara ya, teman-teman, acara Oktoberfest. Nanti saya akan kasih tahu di description box apa itu Oktoberfest ya, guys. So, teman-teman, jadi inilah unboxing saya. The next day. Teman-teman, lihat apa yang saya temukan. Jamur, guys. Tapi dia kecil banget jamurnya, teman-teman. Unyu-unyu jamurnya. Jamur unyu-unyu. Ada di saya punya halaman rumah. Semuanya ini adalah gambar berbagai macam jamur yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan ya, teman-teman. Ini tidak bisa dimakan, ini bisa dimakan. Ini kan esnya bisa. Ya, bisa dimakan. Kalau yang ini, yang biasanya jenis jamur ini yang biasanya kita bisa makan di restoran ya, teman-teman, yang bisa kita makan di restoran. Ini juga bisa dimakan. Ini juga bisa dimakan jamurnya. Ini juga bisa. Pokoknya kalau tulisannya esbar itu bisa dimakan ya, guys. Ini juga bisa dimakan. Ini juga bisa dimakan jamurnya. Obat kan SNS kerja udah nih. Sensitif. Ini yang tidak bisa dimakan ya, teman-teman. Ini sangat berbahaya. This is kills you. This here? Uh-huh. You need it? Also, ikan asin bisa? Nein. Nee. Ini sudah ya. Ini tidak bisa dimakan ya, teman-teman. Ini juga. Jadi, teman-teman, inilah berbagai macam jenis jamur yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang sedang mencari jamur. Hari ini cuacanya bagus sekali, teman-teman. Matahari bersinar. Kemarin hujan seharian, sekarang puji Tuhan mataharinya bersinar terang. Tidak terlalu dingin, kemarin dingin. Sekarang saya menuju ke saya punya rumah ya, guys. Dari desanya ipar saya, dari rumahnya ipar saya menuju ke rumah saya. Melewati jalan apa namanya, jalan tikus. Hutan-hutan dikelilingi oleh hutan.
sepanjang jalan ini teman-teman banyak sekali buah pir ya. Ini juga buah pir. Ini buah apel. Ya, yeah, this is pir. Buah pir. Ini juga buah pir, guys. Sepanjang jalan ini buah pir banyak ini sekali. Ini apel ya? Ini apel. Buah pir, this is pir. Yeah, yeah. Ya, buah pir. Pir au iglo ya. Oh, ini buah apel. Wow, banyak sekali ya sepanjang jalan ini semua buah ya, teman-teman. Ini dari rumah ipar saya, perjalanan ke rumah saya, guys. Lihatlah, cuacanya bagus sekali hari ini. Indah banget ya. Teman, ini juga sepanjang jalan semua pohon apel dan buah pir, guys.